iki kayak gini iki macet. Pelorane ono pelorane Didi. Macet sih. Kena aku buntete juga mencolot, juga mencolot. Ini kena langsung terus. Antisep obat hanya untuk hewan, obat virus ini. Indikasi cacar luka dan infeksi kulit membasmi kuman penyakit yang mudah menyebar di kandang sapi. Membilas ambing, sapi membilas ambing sebelum diperahkan. Pencelupan ambing sudah terurai. Perhatian simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan dimakan. Sahabat Kicomania, sahabat peternak se-Nusantara, ini adalah obat antisep untuk mengendalikan virus-virus yang ada di kandang-kandang ternak. Milik saya dari kemarin itu mati terus. Dari kemarin mati terus tanpa sebab. Burung sehat udah hampir semua mati, udah beberapa kali mati terus. Apa yang terjadi saya nggak tahu, kurang tahu. Mungkin ini penyebabnya adalah virus yang tak terlihat. Kemarin sudah saya semprot, tapi bukan ini, bukan antisep. Ini saya menemukan di toko obat-obatan. Saya tanya-tanya kenapa, ternyata ini sering dipakai untuk peternak unggas-unggas, peternak ayam, peternak apa itu, untuk mengendalikan virus. Dan yang saya ini tidak berhasil ini, tapi saya yakin kok ini pasti berhasil. Nanti semua kandang di dalamnya saya semprot pakai ini. Sekarang kan nanti. Aman. Anjurannya sak biro ya. Aturan pakai diolah sambo 3 mili tiap 2 liter air minum untuk mencegah korisa pada peralihan musim. Ya iki untuk peralihan musim iki kayak iki ono tulisane iki. Mencegah penularan penyakit ke ayam yang sehat dalam satu kandang. Membunuh kuman-kuman yang dapat menyebabkan enterobakteri, korisa, kolera, tipoid, bla bla bla, gak ada yang tertulis. Kok intinya kita kayak nyemprot ya, orang kena virus ya, gak gampang matian manuku. Anak-an pulak boleh mata ya lah. Berang-berang ulang tak panen, belas ya, gak ada duit. Gak ada duit, tang goreng, gak ada duit. Ini kayak satu kupe, diroy. Ini diroy-roy, aku yang mana ya, ini diroy-roy. Ini berhasil kan ngomong ya, ini bahaya ini. Tak dilatih tangan. Set. Sampai tutup aku ya, aku nampak. Tutup, saya berai dong, banyak ini kira nih. Kata, buka aku, biru. Set. Tuh langsung irang. Ini kayak banyak titik irang. Waduh, gak ruwe loh ini, nyoba antisep. Biasanya yang disemprot di kandang-kandang titik aja. Syarat sampai titik deh. Oh iya titik tak, ini kan biasanya tak kerana gue ngambil kompresan. Tapi aku ngambil semprot aneh manu. Di sini mah titik. Antisep. Antisep. Semprot. Oke. Hanyu. Ini kabel aja cukup. Ireng koyo Fanta. Koyo emang kewan yo aman iki mesti kanggo virus ah. Virus apa kewan? Virus makhluk hidup. Nah.
Semprot. Tak kena semprotannya ini biasa gak aneh. Lah iya. Macet peloran ini. Kayak mau tutorial cara perbaiki semprotan gak salah. Iki kayak gini, iki macet peloran ini. Peloran ini titik macet sih. Kena buntet aja, mencolot. Ini kita nak terus. Ini semprot lagi api ilarang. Taruh terus les bawa sewu. Serap. Semprot pun enggak ada. Sabar. Sabar tolak. Tak ada cuci kandang genok kunci ini kan berawat ganti kunci cek aman kita arek dilih cutuk kunci. Nah ini dikeluarkan semua pakan-pakannya dikeluarkan. Dikeluarkan semua itu terlewat. Disisihkan biar aman. Oke. Terus bukaan jangan ini. Set. Wes cukup menutup ae. Nyemprot-nyemprot. Kita ini kayak redem sik kabute. Terus pakane baru dimasukkan lagi. Beres.
sekarang tinggal kandang satu ini. Kuah yang terlalu ini antisep.